in a dream. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah masih diberi nikmat sehat dan nikmat waktu luang sehingga kita masih bisa melaksanakan gelar karya P5 P2NA tema kewirausahaan yaitu Ramadan Berkah Ramadan Meriah. Untuk pembukaan acara ini akan dibuka oleh Ustadz Muhammad Setiawan. Kepada Ustadz Muhammad Setiawan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ada beberapa yang ingin kami sampaikan. Bahwasanya pertama, gelar karya ini dengan tema kewirausahaan itu merupakan kegiatan sebagai bentuk dari tuntutan P5 dan P2RA di dalam kurikulum Merdeka Belajar, di mana di dalamnya ada acara-acara yang atau kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan materi-materi yang antum pelajari di kelas, tapi bentuknya praktek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita bisa selalu sehat sentosa walafiat. Di sini kita mau keliling-keliling bazar P5 P2 RA yang diadakan oleh MA Darussunnah Al-Islami Mamun. Terus gimana kelanjutannya? Kita saksikan. Ya, alhamdulillah kita udah nyampe di bazar. Gimana Rapli? Bazarnya alhamdulillah rame banget. Noh. Banyak MTs MA ikut nimbrung untuk membeli. Lihat kamera. Banyak sekali pembeli di sini ya. Ya banyak banget, masya Allah. Mari kita lihat-lihat apa aja sih yang ada di dalam bazarnya. Cekidot. Untuk yang lebih dekat kita dulu. Yang lebih dekat. Yang pertama. Yang bertanya kita ke stand berapa sih ini? Stand 10 ya. Stand 10. Apa aja nih yang di siapa penanggung jawabnya? Antum. Apa aja nih yang dijual sama stand 10? Es mariopa sama makaroni. Es mariopa itu apa sih? Es yang baru keluar sih. Oh. Es mariopa. Oke. Untuk selanjutnya kita mengarah ke stand yang lebih banyak dahulu. Untuk stand ke berapa ini? Stand berapa? Ya udah kita pindah. Ternyata stand 6. Siapa penanggung jawab di stand 6? Siapa? Ini siapa sih namanya? Antum. Mana nih teman-temannya? Apa nih yang dijual sama stand 6? Capcin sama makaroni. Capcin sama makaroni. Oh, ini okay. Berarti maklarnya ini dari 1.000 sampai 10.000 ya? Iya. Untuk es capcin bagaimana itu ya, Sepcin? Oke. Setelah itu, mari kita cek lagi untuk stand ke-3. Stand 3 jualan apa nih stand 3? Es jelly. Baru ya, dikit ya? Di es jelly aja? Iya, sama telur gulung. Sama telur gulung. Yang ini siapa penanggung jawabnya? Sebelah timurnya yaitu Panhas. Mana Panhas? Oh itu Panhas, di sana. Kemudian Stand 4 ya kawan-kawan. Stand 4 ini siapa stand 4 sini? Penanggung jawabnya. Ini ya? Apa ini? Tahu crispy. Terus tahu bender. Utek-utek. Es teh obeng. Es brodi. Lumayan banyak ya kawan-kawan. Ada 5 masya Allah.
Coba ini mana penanggung jawabnya, Wit? Gak apa-apa. Nah ini penanggung jawabnya tanya. Ini apa ini? Ini kotak-kotak. Kotak-kotak. Tahu crispy, tahu crispy-nya belum ada ya? Belum jadi. Sama tahu bundar baru kotak-kotak sama es teh doang. Ini memadukan okay. Paus dan karena perpaduan. Kemudian kita lanjut ke ini sebenarnya lagi stand satu belum. Stand 9 ada untuk di stand 1. Yang mana Rupiah sudah kecap manis. Oke. Di sini kita langsung bertemu dengan pembelinya, penjualnya. Namanya siapa, Mas? Ini namanya Aska. Di sini jualan cireng ya, Mas? Iya, cireng sama nugget. Nugget isi. Cirengnya variasi banyak. Wih, banyak. Ada rasa apa aja tuh? Cireng rucap, ayam, cireng biasa. Wah. Banyak juga ya. Mari kita lanjut untuk ya, sekarang kita lanjut ke stand ke misi dong. Di stand ke berapa? Stand ke 7 ya, teman-teman. Di stand ke 7 siapa penanggung jawabnya? Antum. Jual apa aja? Jual pisang keju sama sosis selimut. Namanya? Sama es teh. Namanya? Nama Anto. Nafis. Siap. Kemudian lanjut kita lihat stand berikutnya. Untuk selanjutnya ini standnya lumayan banyak. Yaitu stand berapa ini? Stand berapa? Stand 8. Rame banget ya. Jualan apa nih, Mas? Es kelapa. Sama sate-satean ya. Ada sate apa aja tuh kira-kira? Sate usus. Bakso bakar. Sosis bakar. Terus kita lanjut. Kita lanjut ke stand ke-9 ya. Stand 9 nih, mana penanggung jawabnya? Antum. Siapa namanya? Herul Azam. Jual apa aja nih di stand 9? Sate sama lumpia. Oke. Jangan lupa dibeli ya, teman-teman. Meskipun belum. Terus kita lanjut lagi ke stand ke selanjutnya. Aduh, masa? Ya bentar, nanti dong. Ya, sampai di stand kedua ya. Di stand kedua ini jual apa aja? Siapa yang jawabnya? Oh, di dalam. Ya, antum ya, tanyain antum ya. Antum nanya siapa? Abdullah. Mas Abdullah nih, jualan apa aja di stand kedua? Ayam crispy sama Milo sama soda gembira. Oke, banyak juga ya. 3. Jangan lupa dibeli ya, teman-teman. Yuk kita tanya-tanyain orang-orang yang udah beli jajan-jajanan di bazar kita. Yuk kita tanyain ke siapa namanya? Wahyu. Kita tanyain ke Mas Wahyu ya. Mas Wahyu beli apa nih? Beli nugget sama pisang goreng. Wow, budgetnya berapa nih kira-kira yang udah dihabisin? 5.000. 5.000 ya. Irit enggak sih? Irit ya. Kira-kira enak enggak? Enak ya. Recommended enggak? Ya. Recommended. Ya udah, makasih Mas Wahyu. Ya kita mau tanya-tanyain lagi ya sama kebetulan kita ketemu sama orang yang borong nih. Sini beli. Apa nih yang antum beli? Es degan sama ini apa namanya? Ini apa, lumpia? Oh, wow, masya Allah ya. Berapa nih budget yang dikeluarin? 10 aja. 10.000 ya, masya Allah. Dengan 10.000 bisa beli sebanyak ini ya. Gimana kira-kira? Enak lah. Enak insya Allah. Masya Allah ya. Mati. Makasih Mas. Ya. Jadi tadi kita telah bertanya-tanya dengan pembeli MTS ya. Sekarang mari kita tanya untuk pembeli MA selanjutnya, yaitu ya, teman kita sendiri Mas Rama Nova Saputra. Gimana caranya, seru apa enggak? Ya alhamdulillah, mungkin seru banget sih. Baru beli apa aja nih Mas Rama? Ada sosis, ada langsung borong ya, sate-satean khusus ya, khusus.
Udah mau beli ini aja, apa tambah lagi nanti? Milih lagi. Ya. Berapa Rama budget yang telah dikeluarkan buat 9.000? Oke, lanjut. Terus bakal kita tanya kembali kepada pembeli. Terus yang salah satunya yaitu Rama, pastikan Anda semuanya satu. Jangan sampai kehabisan. Yang baru beli apa, Tat? Sosis, ngantri di mall. Rame ya, Tat, rame banget, Tat. Dan Abdul sedang membuat kesannya gimana, Tat? Mie apa? Kesannya mie? Gak ada kesan. Jadi kesannya biasa aja, Tat. Apa mantap? Mantap. Meriah. Meriah ya. Oke. Pisang keju. So now is the best time to work for your jannah. Remember Allah, He will remember. My biggest dreams to see you.